warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di kelas online Mulok Batik. Kali ini kita akan belajar teknik membatik dengan cara mencanting. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.4 menganalisis keragaman teknik membatik. Bagaimana ya tahapan dalam mencanting? Berikut ini adalah tahapan dalam mencanting. Yang pertama yaitu membuat pola, kemudian membatik kerangka, dilanjutkan ngisen-iseni, dan yang keempat adalah nerusi. Setelah selesai nerusi, yang kelima adalah nembok, kan? Kemudian yang keenam adalah meliriki. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Tahapan yang pertama kali kita lakukan adalah membuat pola. Pola dibuat dengan pensil. Dalam membuat pola, gambar bisa langsung digambarkan pada kain atau di blat. Langkah selanjutnya setelah membuat pola yaitu membatik kerangka. Dari pola yang sudah dibuat dengan pensil tadi, pembatik membuat kerangka dengan menggunakan malam cair. Canting yang dipergunakan adalah canting cucuk sedang atau canting kelowongan. Tahapan ketiga yaitu ngisen-iseni, memberi isi atau mengisi kelowongan tadi. Ngisen-iseni dengan mempergunakan canting cucuk kecil yang disebut sebagai canting isen. Aktivitas selanjutnya yaitu nyeceki. Nyeceki mempergunakan canting cecekan, hasilnya bernama cecekan. Baiklah, sekarang kita sudah sampai pada tahap yang keempat yaitu nerusi. Apakah itu nerusi? Nerusi yaitu mengulang kembali goresan canting yang kurang kelihatan dari balik kain. Apakah kalian masih ingat tahapan setelah nerusi? Benar sekali, proses setelah nerusi adalah nemboki. Apakah itu nemboki? Bagian-bagian yang tidak akan diberi warna atau akan diberi warna sesudah bagian yang lain harus ditutup dengan malam. Bagaimana cara menutupnya? Cara menutupnya seperti cara membatik bagian lain dengan menggunakan canting tembokan. Canting tembokan bercucuk besar. Orang yang menggerakkan disebut nembok atau nemboki, dan hasilnya disebut nembokan. Kita telah sampai pada proses yang terakhir yaitu meliriki. Meliriki adalah nerusi tembokan agar bagian-bagian itu tertutup sungguh-sungguh. Meliriki mempergunakan canting tembokan dan caranya seperti nemboki. Bagaimana? Mudah bukan belajar teknik mencanting? See you on the next video! Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.